Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di kediaman pengrajin barongsai Nandi Leo termuda yang ada di Sumber Kidul, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Sekarang saya bakal review semua yang ada di isi dalam rumah Mas Nandi, tapi enggak semua ya. Kita langsung masuk guys ya. Seperti yang kalian lihat di sini banyak banget koleksi barongsai. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan di dalamnya masih ada lagi, cuman saya nggak bisa langsung review semuanya guys, mau review yang ada di sini aja ya. Dan selain barongsai juga ada liong, naga liong ya, ada naga liong, ada harimau, naga liong ada dua, ada harimau juga di atas, cuman dengan berbagai beda motifnya. Ada kerbau ya, itu seperti harimau lagi ya di atas guys ya. Banyak banget koleksi barongsai dan Mas Nandi ini adalah salah satu pengrajin barongsai, pemain barongsai juga yang terkenal di daerah kawasan Sumber Kidul dan udah sering manggung ke mana-mana ya guys, jobnya udah banyak, alhamdulillah lancar, dan salah satu koleksi barongsai terbanyak juga ya, bisa kalian lihat sendirilah, warnanya juga cerah-cerah guys tuh. Ini kalau ini barongsai kucing guys, nih yang ini barongsai kucing, nggak terlalu jelas karena dibungkus ya guys. Ada barongsai cucing. Oh ya, ini badan siliongnya. Ya, badan siliongnya guys. Ini barongsai kucing, ini warna hijau, hijau stabilo. Yang warna stabilo ini barongsai yang warna biru. Nah. Dan ini warna kuning. Ini warna pink. Ukurannya juga hampir sama semua, besar-besar semua. Kalau Mas Nandi garapannya besar-besar semua ya. Tapi kalau kalian mau pesan itu tergantung ukuran dan tergantung apa yang kalian mau juga untuk requestan. Dan ini ada merah. Ini ada perpaduan barongsai warna apa ini? Coklat lah. Abu-abu. Abu-abu hitam guys. Nah, kalau ini warna ungu, saya sering pakai barongsai ungu yang ini guys. Sering pakai ini yang ini gede banget, yang itu ada warna merah lagi, dan itu ada warna oranye lagi ya, warna merah, warna oranye, warnanya di sini cerah-cerah semua, nggak ada ya, paling yang agak busem yang abu-abu doang guys. Nih, oh ini apa ini, ada murid barang saya juga. Ya, di sini juga ada gotongan, dan nanti juga punya kesenian buruk namanya Leo Termuda. Buat kalian yang membutuhkan hiburan, membutuhkan hiburan acara apapun tentang seni ya, kalian bisa, ada masa bu, senior, kalian bisa, ya bisa memanggil hiburan seni Burok Leo termuda yang Mas Nandi punya di sini. Desa mana Mas? Desa Sumber Kidul, Sumber Kidul, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Nanti bakal saya cantumin nama FB-nya juga, nama FB-nya Mas Nandi ya. Dan ini ada ini nih, macam ya. Lagi bikin badan macan terbaru, ini terbaru badan macan guys, ini lagi dilembur nanti kita, ini pakai bahan tali rapia ya, bikin tali rapia, bikinnya juga lumayan lama guys, sama ya, ini perpaduan warna hitam putih sama kuning ya. Oh, ini bagian apa, ini bagian celana kayaknya ya guys. Nah pokoknya di Nandi ini komplit banget ya guys, ada buruk, ada rahwana terbaru. Nah, pan monong tak berapa pak? So. Ya kita diizinin buat masuk ke ruang tengah. Nah ini ada buruk-buruknya juga guys. Ya jangan disebutin nih. Okay, like. Terbaru guys, terbaru dari Leo termuda ya. Saya ditemenin Mas Ipul guys, ukuran dewasa ya Mas Ipul? Iya, ukuran dewasa guys nih. Warnanya campuran, warna bercampuran merah kuning, kalau dasarnya ini merah biru hitam biru merah ya, 1 2 3 ya, ada tiga warna 2023 ada tiga warna. Untuk bulunya pakai bulu sintetis dan dicampur rendah hitam sama rendah putih biru, bulunya warna kuning biru, kuning, biru, oranye, kuning lagi ya. Jadi empat warna selang-seling. Oh, pakai oranye dulu. Dari bawah oranye, kuning, biru, oranye dan kuning lagi.
ada batiknya juga di tengah-tengah di pertengahan ekor. Ini untuk bagian ekor, cuman ekornya kayaknya belum dipasang, guys. Keren banget. Tuh, cerah-cerah banget warnanya, guys. Kalau dipakai untuk malam hari itu kelihatan. Keren banget. Ini ada celananya di masih full celana nih. Ini celananya, guys. Tuh. Coba dipakai, pakai. Oh, jangan. Jangan, guys. Nah, ini celananya, guys. Ini untuk jadi ini perdana ya, nanti buat habis lebaran. Perdana ini dipakai bakal habis buat lebaran. Nah, tuh. Terus ini celana untuk ukuran dewasa. Guys. Kita taruh lagi, guys. Jadi belum ada nih warna kayak gini. Udah ya mungkin ada, mungkin jarang ya. Kalau saya ini baru lihat pembuatan nanti, karena dulu saya adalah lulusan alumni baru saya Leo termuda. Saya dulunya di sini, guys, ya. Lulusan. Kita taruh lagi ya. Ya, kalian lihat di sini. Ada warna hitam dan ini bakal persiapan pasang bulu. Kita lanjut lagi ke tengah, guys. Hey, ganteng. Sini dong masuk video, ganteng. Dadah gitu. Dadah. Buat para penurusin arenu sebut dilan-dilan. Nah. Itu yang disebut dilan-dilan ya, anaknya Mas Nandi ganteng, guys. Ini macanya, guys. Harimau. Ini udah dipakai apa belum, Mas? Belum. Oh, belum. Baru. Ini baru, guys. Kita mungkin bakal dipakai buat lebaran nanti, habis lebaran tahun sekarang. Lebaran banyak request. Lebaran banyak request karena Mas Nandi job buruknya alhamdulillah lumayan lancar banget. Itu suara kerbau, guys. Ini harimau. Lumayan enteng. Nah, ini dalamnya, guys. Nah, ini pakai kain kain dicampur busa. Ini ada busanya juga, guys. Makanya dijahit. Dijahit. Jahit sama kawat juga. Loh, kalau ini ada pakai kain berbulu, kan enggak tahu namanya apa ini. Nah, ini dalamnya, guys. Berapa menit, Yar? Itu. Oke. Nah, keren-keren banget, guys. Serem kan, guys? Tuh. Ini buat nakutin bocil-bocil FF. Nah, ini badannya belum jadi ya, Bang Nandi? Belum ya. Masih proses lembur, guys. Ini kalau udah jadi nanti kita nakut-nakutin tante-tante. Tante-tante. Itu ada bocil gitu. Jangan, nanti bocil ketakutan. Guys, nah, liongnya juga nih, guys. Tuh ini pakai benang wol, guys. Benang wol tuh keren, warna merah. Lidahnya pakai itu semacam apa ya, bahan-bahan apa ini? Ini pas dulu yang kemarin apokal di review ya, pas dibikin. Nah, ini yang kayaknya yang ini nih, kalau yang di review deh. Yang ini. Kayaknya yang ini. Apa yang ini? Oh, yang ini deh. Singgung, yang ini, guys. Ini dulu saya pernah bikin konten ya, yang waktu itu pembuatan naga liong. Ini udah jadinya kayak gini nih. Fullnya. Ya. Jadi udah berapa tahun? Setahun lebih kayaknya. Ini kumisnya pakai kabel. Pakai kabel ini, guys. Untuk matanya seperti barongsai sama ya, guys, pakai wadah makan burung. Bulunya bulu pendek, dikasih bulu pendek jadi kelihatan kelihatan serem gitu. Nah, inilah adalah para pemain Leo termuda dari tahun ke tahun ya. Jahat banget lu, Nan, gak ada foto gua 2014 lah. Ini gak, saya alumni mau setahun gak ada foto saya di sini, nanti saya pajang yang gede. Guys, ini Mas Nandinya, guys, waktu umit-umit ini waktu nostalgia 2014. Banyak banget karyawannya tuh, guys. Nah ini paling senior nih, baju biru Mas Karnen. Papai ya. Ini saya nama-namanya cuman beberapa yang tahu ya. Nih, guys. Nah, Leo termuda. Tuh, keren.
alumninya banyak banget. Kalau sekarang karyawannya udah beda-beda guys, dari tahun ke tahun ya. Jadi segitu aja untuk review hari ini. Buat kalian makasih yang udah subscribe channel saya, yang support channel saya. Jangan lupa untuk support terus channel saya biar saya makin semangat bikin video. Buat Mas Tiar Vlog juga, Yar Vlog, kalian mampir ke channel Yar Vlog. Makasih udah nemenin saya ngonten hari ini ya, karena kamu juga yang ngajak. Buat kalian, sampai ketemu di next konten selanjutnya. Shoo!